Ini nyawa kah? Kau rundi. Au. Ini nyawa Budi lah. Lompat. Begamat nyawa. Au. Demek nyawa, baik-baik mah kasu. Iya gak tuh ai, makanya kau disuruh pulang. Kuliahmu di kota apa kabar? Alhamdulillah, dia ada masalah su. Nasihat demek selalu nyawa indahkan. Jangan juga lupa di mana kau berpijak di situ langit dijunjung. Au. Busu-busu, mau nyala petang, etam lebih dulu yo, maghrib. Au. Busu, taganya lah masuk maghrib nih busu. Nada kayak hitam nelek masjid di sekitar sini busu. Taganya etam nih salah jalan nih busu. Salah jalan juga mana? Nyawa nih rancak ngantar orang sini. Perjalannya masih jauh, 10 jam. Celaka leh. Apa ngenai su? Setumat nyawa perisai. Terus apa su? Etam salah. Hah? Komletnya. Hah busu? Kenapa busu? Nyawa nih bisa lihat mun ada kacamata busu. Jangan ketunjuk. Astagfirullah. Jangan ketunjuk. Jangan ketunjuk. Busu. Busu. Jangan kau lihat. Barang apa mah yang kau bawa? Kau bawa makanan di perjalanan. Kau mengundang sidah untuk menyantap makanan ini. Pergi sana, alat dan hidup. Cepat. Busu. Daun tagak mana? Eh? Melihat tidak. Kenapa busu? Nyalakan cepat. Cepat nyalakan. Cepat leh. Kacamataku mbut busu.
Habis ini apa busu? Cepat! Busu! Kenapa hal-hal tadi itu ada semua? Karena Rodi, Etam itu berdampingan dengan si Dajin di alam yang berbeza. Etam di Tanah Kuta ini harus menghormati petuah tetua. Daun hidup yang kau bawa nih demi menghindari si De yang nade wujudnya, mencium makanan kau yang ada. Munnya Bobasi berarti Sida dah merasai. Maka kau buang je. Mudahan mek kau cepat sembuh. Ini busu, helmnya. Hati-hati busu yo. Makasih. Assalamualaikum, Mek. Rodi mulang.